Membuat surat undangan digital dengan PitchArt. Pertama-tama, bukalah PitchArt-mu. Lalu pilih background yang menjadi kesukaan dan sesuai dengan imajinasimu. Jika ada iklan, skip saja dengan klik X di atas. Kebetulan saya memilih warna hitam yang menjadi pilihan saya. Kamu boleh bebas memilih sesuai dengan seleramu. Setelah itu, kamu ke menu teks dengan mengetik judul dari surat undanganmu itu dan membuat sesuai dengan seleramu. Besarnya sesuai dengan seleramu. Kamu tinggal menarik, mengecilkannya, atau mendrag untuk membesarkan mengecilkannya sesuai dengan keinginanmu. Warna, tulisan, dan jenis hurufnya ada di bawah. Semuanya ada di bawah, baik untuk membuat shadow-nya, highlight-nya, semua ada di bawah. Kamu tinggal pilih warnanya. Setelah itu, kamu tentukan apa yang ingin kamu masukkan. Misalnya, gambar, garis tepi, atau apapun itu yang ingin kamu masukkan sesuai dengan seleramu. Nah, di sini saya akan memasukkan garis tepinya dengan membuat gambar. Saya menyisipkan gambar yang sudah ada di PitchArt. Seperti itu. Nah, setelah itu saya coba kecilkan background saya yang hitam tadi dengan cara mencubit layar handphone saya sehingga bordernya ada. Kiri, kanan, atas menjadi memiliki border. Setelah itu, kamu ya untuk ini kamu boleh bebas ya memilih apapun itu, mau miring modelnya, mau lurus, terus bordernya pakai gambar apa boleh, terserah. Setelah itu, kamu boleh memasukkan gambar, menyisipkan gambar yang ada di handphonemu ataupun yang kamu foto. Kamu boleh crop, perbesar, perkecil, dan pastikan kalau sesudah kamu edit, kamu perbesar, kamu klik tanda benar. Di atas itu tandanya kamu sudah menyetujui perubahannya. Nah, kamu bisa mengeditnya, mengambil gambar yang ada di galerimu, fotomu. Ini contoh salah satu foto murid kelas 6. Saya buat contoh untuk foto murid kelas 6. Nah, kamu boleh buat informasi apapun, misalnya waktu, jam, sesuai dengan yang ingin kamu buat. Ini hanya contoh untuk menarik dan mengembangkan imajinasimu sebagai alat pemancingnya. Untuk tanggal dan waktunya, posisinya kamu boleh dimanapun yang ingin kamu buat sesuai dengan seleramu. Tidak harus mengikuti seperti yang saya buat. Ini hanya contoh. Oke, seterusnya silakan diikuti. Setelah itu, kamu boleh menyisipkan yang namanya stiker ataupun kayak animasi GIF atau hiasan gitu. Caranya kamu ambil menu yang di bawah. Setelah kamu sudah edit tulisannya, kamu boleh ambil menu yang di bawah seperti ini. Misalnya kamu pilih menu stiker atau tambahkan foto. Satulah ini dia, stiker. Ya, diklik menu stiker. Nah, seperti ini. Maka akan muncul banyak stiker seperti ini. Lalu kamu boleh dicari di pencarian. Nah, sepertinya misalnya temanya Happy Birthday, maka akan muncul seperti ini. Nah, jangan bingung, ada yang bisa langsung di-download dan ada yang nggak bisa di-download karena harus berbayar. Kamu cari aja yang bisa di-download yang dikasih secara free dan kamu bisa menyisipkannya di dalam ini seperti ini.
Kamu juga bisa memilih GIF atau stiker yang lain untuk kamu tambahin. Nah, di sini kita bisa mengcopy paste objek, mau stiker atau gambar dengan cara klik objeknya, lalu di atas akan ada menu copy. Kita klik seperti ini, ya. Lalu paste, gandakan, gandakan seperti itu terus. Seberapa banyak yang ingin kita gandakan. Seperti itu. Oke, jika kamu sudah selesai mendesain dan mengisi semua informasinya, simpan filemu dengan cara klik tombol di atas, maka filenya akan tersimpan di galeri.